Musibah kebakaran yang terjadi di Dusun Mentibar, Desa Gapura, RT 16 RW 06 Kabupaten Sambas mendapat perhatian langsung dari Kodim 1202 Singkawang. Dandim bersama Ketua Persit memberikan motivasi dan bantuan secara langsung kepada korban musibah kebakaran. Bantuan yang diserahkan berupa uang, sembako, dan keperluan lainnya. Saat menerima bantuan, korban sempat pingsan dikarenakan merasa terharu mendapat bantuan tersebut. Kemarin kegiatan bagi sosial yang memberikan sembako berupa beras, mie, maupun alat-alat dapur dan barang-barang seperti piring dan lainnya. Semoga barang-barang ini dapat berguna bagi Ibu dan keluarga, bisa meringankan dan bisa meringankan beban dari Ibu dan keluarga. Kami pemerintah Desa Gapura, khususnya di Dusun Mentibar Desa Gapura, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kunjungan bantuan dari Kodim 1202 Singkawang dan Badan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sambas serta elemen-elemen pembantu lainnya di wilayah Sambas. Kami sangat berterima kasih kunjungan dan bantuannya, Pak. Musibah kebakaran yang terjadi pada hari Kamis siang itu dikarenakan adanya korsleting listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut lantaran penghuni sedang tidak berada di dalam rumah. Dari Kabupaten Sambas, Tim Liputan, Berkat News TV.